Amsal 12. Orang yang cinta kepada pengetahuan senang mendapat teguran, tapi orang yang tidak suka ditegur adalah orang dungu. Orang baik disenangi Tuhan, tapi orang yang merancangkan kejahatan akan menerima hukuman. Tak ada seorang pun yang dapat tetap jaya oleh kejahatan, tapi orang yang jujur tetap kukuh, tak tergoyahkan. Istri yang baik adalah kebanggaan dan kebahagiaan suaminya. Istri yang membuat suaminya malu adalah bagaikan penyakit tulang yang menggerogoti. Orang jujur memikirkan hal-hal yang baik. Orang jahat merencanakan tipu daya. Kata-kata orang jahat mematikan. Kata-kata orang jujur menyelamatkan. Orang jahat akan jatuh dan binasa tanpa bekas, tapi orang baik akan tetap teguh turun-temurun. Orang dipuji sesuai dengan kebijaksanaannya, orang dihina sesuai dengan kedunguannya. Lebih baik menjadi rakyat kecil yang mempunyai pekerjaan daripada berlagak orang besar padahal kekurangan makanan. Orang baik memperhatikan ternaknya, tapi orang jahat menyiksanya. Petani yang bekerja keras mempunyai banyak makanan, tapi orang yang menghabiskan waktu untuk hal yang tak berguna adalah orang bodoh. Orang jahat ingin mendapat keuntungan dari orang durhaka. Orang baik bagaikan pohon yang berbuah. Orang jahat terjerat oleh kata-kata buruk yang diucapkannya. Orang baik luput dari kesukaran. Setiap orang mendapat ganjaran sesuai dengan kata-kata dan perbuatannya. Masing-masing diberi upah yang setimpal. Orang dungu merasa dirinya tak pernah salah, tapi orang bijaksana suka mendengarkan nasihat. Kalau orang bodoh tersinggung, saat itu juga ia menyatakan sakit hatinya. Tapi orang bijaksana tidak peduli bila dicela. Dengan mengatakan yang benar, orang menegakkan keadilan. Dengan berdusta, orang mendatangkan ketidakadilan. Omongan yang sembarangan dapat melukai hati seperti tusukan pedang. Kata-kata bijaksana bagaikan obat yang menyembuhkan. Dusta akan terbongkar dalam sekejap mata, tapi kata-kata benar akan tetap sepanjang masa. Orang yang merencanakan kejahatan suka akan ketidakadilan. Orang yang mengusahakan kebaikan akan bahagia. Orang baik tak akan kena musibah, orang jahat akan selalu kena susah. Tuhan benci kepada pendusta, tapi ia senang dengan orang yang jujur. Orang bijaksana tidak menonjolkan pengetahuannya. Orang bodoh mengobralkan kebodohannya. Kerja keras membuat orang berkuasa. Kemalasan memaksa orang menjadi hamba. Rasa khawatir mematahkan semangat. Tetapi kata-kata ramah membesarkan hati. Orang baik lebih beruntung dari tetangganya. Orang jahat sesat karena kejahatannya. Dengan bermalas-malas, takkan tercapai yang diidamkan. Dengan bekerja keras, orang mendapat kekayaan. Orang yang mengikuti jalan yang benar akan hidup bahagia. Orang yang mengikuti jalan yang jahat menuju kepada maut.